nggak ada spanduk-spanduknya gitu? Ya. Selanjutnya, Bapak Ketua akan menyampaikan sambutannya. Yang lain kami. Pembangunan tentunya hadir bisa merasakan ini saat ini pembangunan. Hadirin yang saya hormati, selain itu adalah Trisakti. Apa itu Trisakti? Trisakti itu adalah benar dijalankan, maka segala persoalan di Indonesia yang berkarakter menjalankan itu. Seorang Marinis yang juga merupakan anak ideologis Bung Karno. Setelah kita penyerahan berita acara deklarasi yang diikuti oleh Kedadin juga dari seluruh peserta deklarasi. Ini selesai sudah penyerahan berita acara deklarasi dan selanjutnya iya pematangan tumpeng ya itu mereka. Di seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali mengorbankan jiwa raga, harta benda, bahkan kebahagiaan. Ini kita sampaikan tadi, ini untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden di 2024. Kira-kira apa kenapa dari Garis ini memilih Pak Ganjar Pranowo? Keunggulan atau kelebihan apa yang dimiliki oleh Pak Ganjar? Oh, banyak keunggulannya, beliau merakyat, untuk berbaur dengan rakyat juga tidak sanggup, melaksanakan apa yang diinginkan rakyat itu dengan cepat, seperti itu. Sebelumnya sudah ada komunikasi belum dengan Mas Ganjar sendiri terkait dengan deklarasi ini? Tidak ada. Kita murni dari kita sendiri, jadi tidak ada kaitannya dengan Pak Ganjar. Baik, Pak, ini kan masih lama nih pilpresnya, tapi kenapa dilakukan deklarasi jauh-jauh hari ini? Tujuannya apa? Karena rakyat itu kan pengen sesuatu, gitu kan. Jadi pergerakan itu nggak bisa mulai ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba. Gitu kan, kita harus menunjukkan elemen, kita mengajak semua teman-teman, ayo kita dukung bareng-bareng supaya ini bisa diperhatikan sama elit partai, kan gitu. PDIP sendiri kan belum mengusung begitu nama figur yang bakal diusung untuk pilpres, nah sendiri tanggapan Garis sendiri bang? Yo, kita kan itu di luar partai ya, jadi kita itu rakyat yang independen, kita mau mendukung seorang tokoh itu kan hanya rakyat ya, tidak bisa, ini nggak ada intervensi dari partai manapun. Tapi ada komunikasi dengan partai bang? Oh, nggak ada belum. Kita menaikkan elektabilitas beliau kan pasti akan dilihat itu Pak, sama partai kan. Karena apa? Kita harus relevan dong. Ini yang diinginkan rakyat kan gitu. Misalnya nanti elektabilitas beliau semakin tinggi kan gitu. Selain elektabilitas nih Pak, mungkin agenda dari pihak Garis nih apa untuk mendukung Pak Ganjar? Oh, kita melakukan satu kegiatan-kegiatan. Misalnya di daerah-daerah kita membantu saudara-saudara kita dengan hal-hal yang sifatnya sosial. Itulah salah satu dari rencana-rencana kita supaya mereka simpati pada kita ajak mereka untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo.